Nah, ini mbaknya, Mbak Sinten ini. Mbak Intan. Mbak Intan. Yeah. Yun underscore. Promo IG. Oh, IG-nya. Oh, nanti tak follow deh. Bapak anunya, dosennya. Dosen pembimbing lapangan. Oh. Tegalnya siapa, Di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah selalu setia hadir menyimak video-video dari channel ini ya. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke Kecamatan Solo, Kabupaten Boyolali. Nah, desa mana saja yang akan kita jelajahi kali ini? Pokoknya yang penting ikutin terus ya. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belusukan kita ke Dusun Grindingan, Kelurahan Lencoh, Kecamatan Solo, Kabupaten Boyolali. Nah, kali ini kita akan melihat mahasiswi cantik yang bertani di dusun ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu akun Instagramnya, silahkan simak video ini sampai habis ya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Ayo cintai dan kenali Indonesia lebih dekat bersama Desaku Istimewa. Teman-teman, kita coba ke bagian atas ya. Halo. Tanggung. Pak. Di. Monggo, Bu. Tegalnya siapa di? Tasya, tepi? Nomor itu nih. Wah. Okay. Seminggu. Oh, oke. Okay. Pak, oke. Okay. Nah, teman-teman, ini adalah kegiatan warga di dalam bertani ya. Ini sudah cukup bertani yang umum dilakukan di wilayah pedesaan di gunung seperti ini. Hehehe.
Kulon won, Bapak Ibu. Wah, kompak sekali nih ya. Nembe nanam apa nih, Pak Mas? Sawi. Oh, sawi nggih. Wah. Petani happy. Gampang muring, Mas. Gampang muring. Larang, larang. Nah, tapi harga jualnya kan habis juga, enggak? Jadi sampai naik. Nggih, kadang namanya harga kadang-kadang minda, kadang-kadang murah ataupun biasa niki, Pak. Niki satu keluarga apa tetanggaan iki? Saudara. Oh, saudara nggih. Niki mangke di kayak ini, apa? Plastik niki. Nggih. Kira nginggil ten pusana Jipang, Mas. Jipang, oh Jipang. Tapi kan prosesnya sedangu, jadi saderenge ke Jipang. Oh niki den. Tapi nek pun Jipang pun menutupi niki kosong berarti nggih. Pun kosong ya betul ditanggung. Nggih. Nggih. Soale nek ketutupan kan mboten saged anu. Nggih. Tubuh. Yo ngoten. Nah. Ini saya kali Bapak sinten iki? Pak Tono. Pak Tono nggih. Izin kula masukin YouTube enggak apa-apa ya. Nah, ini Mbak sinten iki? Mbak Intan. Mbak Intan, nggih. Ini mahasiswa semua, Mas. Mahasiswa. Anayun underscore. Promo IG. Oh, IG-nya. Oh, nanti tak follow deh. Ini kebetulan kan pas liburan semester untuk anak. Oh, ngoten iki. Sambil belajar pertani. Apa jangan-jangan kuliahnya juga jurusan pertani ini? Bukan. Manajemen. Manajemen apa? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Teng nang ndi? Di UIN Raden Mas Said Surakarta. Oh, Surakarta. Jauh juga dari sini ya? Jakarta. Harus jauh. Harus mau kuliah. Iya. Karena memang di sini jauh semua, Pak. Iya, paling dekat. Paling dekat ya? Kalau Solo. Ya Magelang, Jogja. Oh, Magelang. Ya, Magelang paling dekat ya. Eh, deketan Magelang apa Surakarta? Ya, ya sama. Sama aja ya. Ke Magelang kan ya kurang lebih dari sini 50 kilo. Ke Solo juga. Ah, iya sih. Niki mahasiswa semua yang itu. Yang tiga ini, nih. Oh, yang tiga ini mahasiswa. Yang satu. Ya. Bapak anunya, dosennya. Dosen pembimbing lapangan. Oh, pembimbing lapangan. Di pertanian toh. Itu bu dosen. Dosen pembimbing lapangan. Oh, pertanian. Nah, ini berapa lama, Pak, sampai bisa dipanen? 50 sampai 60 hari. Oh, 60 hari pun kan. 60 hari maksimal. Sekali panen apa? Sekali panen. Sekali panen iki. Nek bibit ini berapa lama? Maksudnya dari ngipok nih sampai siap tanam? 20 hari. 20 hari. Oh, berarti total ya 70 sampai 80 hari ya. Sun nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, sun. Wah, semangat, Mbak. Siap. Putih. Wah, karyawan happy. Harusnya ini Kak niru petani apa Novi petani happy sekalian di ini. Oh, ponakan, Mas. Sun nggih. Mbak, Pak nggih. Terima kasih.